Satu dua tiga empat tes satu dua tiga empat. Oke, Belada, welcome back to my channel Panda Bewok. Belakangan ini kita sering sekali mendengar istilah water hammer. Water hammer adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Fenomena ini bisa membuat stang piston kalian bengkok dan bahkan bisa membuat crankcase kalian jebol. Water hammer adalah masuknya air ke dalam ruang bakar. Dua cara air bisa masuk dalam ruang bakar adalah melalui lubang filter udara atau lubang knalpot. Air adalah material yang tidak dibutuhkan mesin untuk bekerja. Sifat air itu tidak bisa dimanfaatkan atau dipadatkan seperti udara. Air yang sudah memenuhi ruang bakar akan menekan ke segala arah dan memiliki tekanan yang lebih besar dibanding tekanan piston. Pada langkah kompresi, piston tidak dapat lagi mencapai titik mati atasnya. Pada kondisi ini pula, piston akan mendapatkan tekanan dari dua arah, tekanan dari putaran crankshaft dan tekanan air di dalam ruang bakar. Fenomena inilah yang akan membuat stang piston menjadi bengkok, bahkan bisa patah. Ya, layaknya sebuah lidi yang kita tekan dari atas dan bawah, area tengahnya akan bengkok dan juga patah. Saat stang piston patah, crankshaft dengan potongan stang piston tadi akan menghantam keras dinding crankcase dan membuatnya retak, bahkan jebol. Sampai saat ini, belum ada teknologi yang bisa mengatasi water hammer, brother. Jadi semuanya kembali ke kalian sebagai pengguna. Sebisa mungkin, hindarilah banjir atau genangan yang bisa membuat air masuk ke dalam ruang bakar. Jika lo terpaksa, jagalah RPM tetap stabil di RPM menengah saat melintasi genangan atau banjir. Ini akan membuat tekanan gas buang menghalau masuknya air melalui lubang knalpot. Selanjutnya, berhati-hatilah saat mencuci kendaraan. Hindari menyemprot area filter udara atau lubang knalpot secara berlebihan. Semoga bermanfaat. Jika lu ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar. Tidak henti-hentinya, support terus channel gue dengan cara like, share, dan juga subscribe. Nantikan video gue selanjutnya. Terima kasih.